Teman-teman, kita lagi di pelabuhan nih, mau ngirim mobil Matic yang mewah bersama Mas Bagus nih. Nih pokoknya orang kepercayaan saya untuk ngirim-ngirim kapal yang di Tanjung Priok. Wah, ini gimana? Berangkatnya kapan? Hari ini besok? Estimasi besok malam. Oke, besok malam teman-teman. Jadi insya Allah mungkin hari apanya memang Makassar. Kalau misalkan besok berangkat malam Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, estimasi hari Rabu lah. Rabu pagi. Hari Rabu lah ya. Yang penting nanti di jalan kapalnya nggak goyangnya nggak parah ya kan. Nanti kalau parah kapal ini mobilnya biose muntah. Mabuk laut ya. Itu dia. Nih sekarang kita mau lihat mobilnya langsung aja nih kayak gimana. Ini mobilnya nih. Ini lampunya mantep. Efek kamera nggak bisa maksimal. Nih belum nyala semuanya ya. Baru lampu kotanya aja begitu. Derailnya nggak saya nyalain nanti biar kelihatan di kamera. Ini mobilnya mau berangkat di Tanjung Priok. Hari terakhir saya, detik-detik terakhir saya untuk melepas mobil ini berangkat. Dan kita sudah kerjakan semaksimal mungkin dan serapi mungkin ya. Dan untuk upgrade-annya menurut saya ini pas dan elegan. Tidak rame dah dan tidak lebay juga. Terus untuk pengiriman, ini pengirimannya mau dikirim sampai Makassar ya teman-teman ya. Jadi ownernya nanti ngambil sendiri di pelabuhan karena biar cepat dan biar hemat. Ini untuk warna hitamnya, untuk body kitnya ya. Ini saya tambahin lagi stiker TRD biar seolah-olah ini TRD banget. Saya taruh stiker TRD di depan. Memang kalau untuk body kit original dari Vios-nya ada logo TRD-nya di depan. Nah, contohnya seperti ini. Terus di sini udah upgrade-nya. Kalau untuk video upgrade-nya sudah ada ya. Jadi saya nggak perlu menceritakan panjang lebar. Nah, untuk mobilnya sudah di full poles. Jadi ini cat masih bawaan pabrik semua, cuma ada 1-2 titik saja yang kita rapikan lagi. Jadi biar nanti konsumennya nerimanya ini benar-benar siap pakai lah. Untuk mesin sudah jaminan ya teman-teman ya. Mesin sudah jaminan. Terus buat teman-teman yang mau kirim-kirim juga nih, contoh seperti ini, ownernya ini beli online, bener-bener nggak tatap muka, nggak video call, telepon cuma sekali aja itu, sisanya WA aja. Ya insya Allah burung biru akan jalanin amanah teman-teman ya, karena kita juga tahu kepercayaan itu sangat mahal. Jadi saya pastikan buat teman-teman yang transaksi dengan burung biru tidak ada yang namanya penipuan gitu. Nah, untuk peleknya sendiri nih kinclong banget, kinclong abis. Ini kita bukan video review tapi ngobrol-ngobrol santai melepas kepergian si mewah ini gitu. Mudah-mudahan sang owner bangga dengan unitnya karena ini juga ditunggu-tunggu sama keluarga, karena keluarga juga penasaran dengan unitnya. Mudah-mudahan di Makassar bisa mejeng bareng dengan Vios-Vios lainnya, karena ini juga Vios dan juga dengan limo-limo yang lainnya gitu. Oke teman-teman, segitu aja video singkat saya untuk melepas kepergian mobil ini. Semoga mobil ini selamat sampai tujuan di Makassar. Sampai jumpa di video burung biru selanjutnya.